Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tiko ma channel anak pulau. Oke guys, di sini saya akan mencari hewan laut lagi atau biota laut lagi ya guys ya. Oke guys, di sini saya akan berburu lagi. Dan di sini saya sudah sampai di tempat mencari biota lautnya, dan di sebelah sana itu banyak sekali perahu. Dan saya akan pergi ke sana. Oke guys, di sini saya menemukan ada kerang. Itu dia, akan saya ambil. Wah, ini dia kerangnya. Ini kalau di tempat kalian ini namanya kerang apa guys? Ini kalau di kampungku ini dibilangnya koah. Wah, tapi sayang guys, sepertinya ini terbuka. Coba saya lihat. Wah, ternyata isinya hanya pasir. Saya kira tadi ini ada isinya. Saya buang saja. Di sini juga saya menemukan ada anemon. Itu dia, tapi saya tidak tahu ini anemon jenis apa. Ini kalau di tempat kalian namanya anemon apa, guys? Itu dia, dan itu masih berukuran kecil. Oke, saya biarkan saja. Wah, dan di sini saya malah menemukan arachima. Itu dia, akan coba saya ambil. Hati-hati soalnya dia membuka mulut. Wah, ini dia kimanya. Tapi ini masih berukuran kecil. Wah, sangat cantik sekali. Dan di sini masih banyak kimanya. Wah, sangat beruntung ya menemukan kima. Dan di situ juga ada duri babi mini. Itu. Di sini ada banyak juga. Sebelah sana juga ada, dan di sana juga ada. Dan ini kimanya akan saya taruh saja. Semoga makin lestari, karena ini tidak boleh diambil. Di sini saya menemukan ada siput. Itu dia, akan saya ambil. Wah, ini dia siputnya, siput babado. Dan ini sangat enak sekali. Oke, langsung saja saya ambil. Dan di sini juga saya menemukan ada taripang. Itu dia. Ini dia. Wah, dia pipis. Dan di sini saya menemukan taripang yang bukan seperti biasanya. Karena ini adalah taripang putih. Wow, ini pertama kali saya menemukan taripang putih. Karena di sini tuh kebanyakan taripang hitam. Ini dia. Wah, sangat beruntung. Ini dia. Dan di sebelah situ juga ada kepiting. Tapi sepertinya ini sudah mati. Wah, ini ternyata betul. Sepertinya ini kepiting yang lagi ganti kulit. Oke, saya biarkan saja. Dan ini taripangnya. Oke, taripangnya akan saya taruh kembali saja. Saya tidak ambil. Oke guys, di sini saya menemukan ada siput. Jadi akan saya ambil. Oke, ini dia siputnya, siput babado. Oke, langsung saja saya ambil. Dan saya kembali menemukan ada hewan cantik. Ini dia. Wah, ini dia guys. Ular laut. Dan warnanya itu sangat cantik sekali. Hitam putih. Oke, akan coba saya ambil, tapi di sini saya menggunakan kayu karena saya tidak berani memegangnya langsung. Soalnya ular laut ini malam, guys. Itu dia. Wah, ini dia. Warnanya itu sangat cantik sekali dan juga unik. Karena kebanyakan ular laut itu yang saya dapat itu berwarna hijau atau kehitam-hitaman, guys. Hijau pekat atau hijau gelap. Tapi ini sangat cantik sekali karena berwarna hitam putih. Itu dia. Wah, saya sangat beruntung. Ini pertama kalinya saya menemukan ular laut yang berwarna begini.
ini dia, dan badannya itu sangat lentur sekali. Itu dia. Dan di dalam tubuhnya itu 90% air ya guys ya. Dia. Saya akan taruh kembali saja. Di sebelah sini saya kembali menemukan ada siput. Itu dia, akan saya ambil. Oke, ini dia siputnya, siput babado. Dan di sebelah situ ada teripang hitam juga. Itu dia, akan coba saya ambil. Ini dia teripang dan siput babado. Tapi di sini teripangnya saya tidak ambil. Itu saya taruh kembali. Dan ini siputnya, akan saya ambil saja. Dan ternyata tidak jauh dari siput yang tadi saya menemukan ada siput lagi. Itu dia, akan coba saya ambil. Wah, ini dia ada isinya. Siput babado. Dan di situ saya melihat ada siput lagi. Itu dia, akan coba saya ambil apakah ada isinya. Wah, ini dia. Ternyata ini tidak ada isinya. Sepertinya ini hanya berisi kalaumang atau bilolo. Oke, yang ini saya buang saja. Dan ini siputnya, akan saya ambil saja. Oke guys, di sini saya menemukan ada hewan unik lagi. Ini dia. Pas saya melihat ke batunya, ini seperti ada sesuatu yang hidup guys. Itu dia. Dan di sini ada banyak. Di situ juga ada. Ini hampir di semua bagian batunya itu ada. Itu juga ada. Ini kalau di tempat kalian ini namanya hewan apa guys? Itu dia, soalnya dia hidup di dalam batu. Soalnya saya tidak tahu. Dan saya juga menemukan ada siput lagi. Itu dia. Ini dia siput babado. Dan ini akan langsung saya ambil saja. Dan di sini saya menemukan ada ikan Nemo. Wah, itu dia sangat cantik sekali. Dan di situ ada dua ekor. Satu berukuran besar dan satu yang berukuran kecil. Wah, itu dia sangat cantik sekali. Dan sepertinya ini bagus kalau HP ditaruh di dalam air guys. Tapi kalau saya taruhin HP saya bisa langsung rusak. Wah, ternyata ada tiga ekor dan sangat jinak. Oke guys, di sini saya biarkan saja. Oke guys, di sini saya menemukan ada ular laut. Itu dia. Wah, dia menuju ke arah saya. Itu dia, berwarna hitam putih, sangat cantik sekali. Itu dia, dan itu berukuran kecil. Wah, sangat cantik sekali guys. Tapi harus hati-hati juga, soalnya dia berbisa. Jangan sampai dia menggigit kaki saya. Itu dia. Coba saya sentuh. Tapi di sini saya menggunakan kayu. Wah, itu dia. Sepertinya dia lagi mencari makan. Dan di sebelah sini saya menemukan ada siput. Itu dia. Ini siput. Dia. Ini dia. Tapi karena saya tidak makan, saya taruh kembali saja. Oke guys, di sini saya menemukan ada batu yang unik. Itu dia. Dan ini bentuknya bulat ya guys ya. Dan sangat unik sekali. Ini termasuk jenis karang atau apa ya guys ya? Ini dia. Dan ini sangat tajam sekali.
itu dia, bisa kalian lihat. Sangat tajam sekali, harus hati-hati biar tangan tidak luka. Dan di sebelah situ juga ada, itu dia, ada siput bia-bia. Wah, ini dia siputnya, siput bia-bia. Oke, siputnya juga saya taruh kembali saja karena saya tidak ambil. Wah guys, di sini ada sesuatu yang unik. Ini dia. Wah, saya menemukan ada banyak sekali siput. Itu dia. Ada sekitar 6 siput yang berkumpul di satu tempat, guys. Wah, ini sangat langka sih bisa menemukan sebanyak ini. Biasanya itu saya menemukan hanya 2 atau paling banyak itu 3. Tapi ini banyak sekali, akan coba saya ambil. Wah, ini dia siput babadohnya. Dan di sini ada lagi. Wah, ini dia. Wah, ini lagi dia. Dan di situ ada satu lagi. Dan sepertinya dia lagi bertelur, guys. Soalnya itu ada seperti telur berwarna orange. Wah, yang satu ini saya biarkan saja, guys. Soalnya dia lagi bertelur. Takutnya saya mengganggunya. Dan biar makin berkembang biak juga. Itu dia. Wah, dan ini sangat banyak sekali. Ini dia. Dan ini akan langsung saya ambil saja. Ini dia, ada 5. Karena yang satu tadi itu lagi bertelur, jadi saya biarkan saja. Saya menemukan ada siput lagi, guys. Itu dia. Wah, ternyata di sebelah sini ada juga. Akan coba sambil. Ini dia siputnya. Dan di situ ada siput lagi. Wah, ini dia. Dan ini berukuran besar. Dan sepertinya di situ ada satu siput lagi. Wah, ini dia. Ini dia. Tapi yang kecil ini saya tidak tahu namanya siput apa. Dan ini dia. Siput babado. Oke guys, di sini saya menemukan ada kepiting. Itu dia. Dia lagi bersembunyi di dalam pasir. Kepitingnya tidak mau diambil. Wah, ini dia. Kepitingnya itu sangat cantik sekali. Dan juga sangat gemoy. Ini dia. Wah, bentuknya itu unik. Unik sekali. Dan kalau tidak diperhatikan baik-baik, ini tidak bisa dilihat. Ini dia kepitingnya, sangat cantik sekali. Oke, di kepitingnya saya taruh kembali saja. Dan karena di sini juga sudah panas, saya akan balik saja, guys, ya.